pelajaran, memanjatkan puji syukur bahwa untuk keempat kalinya hasil audit atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa kekurangan. Opini WTP ini dapat melalui kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan ikhtiar konsisten yang dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Ini merupakan prestasi yang kami syukuri, kami banggakan, tapi juga sekaligus sebagai tonggak untuk ke depan kita bisa terus-menerus lebih baik di dalam penataan laporan keuangan kita. Dan kita berharap semua yang menjadi catatan dari Pemprov DKI BPK bisa kita tuntaskan sebagaimana tahun-tahun yang semua catatan bisa kita tuntaskan dengan baik. Dan apresiasi ya anggota 5 terbaru Umar Akbar, auditor 5, kemudian Pak Aksan Rohak, dan juga BPK perwakilan DKI Jakarta Bapak Penut Aryo Wibowo yang telah memberikan bimbingan, yang telah mendampingi kami di dalam memastikan bahwa seluruh laporan dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan seluruh tim auditor BPK RI. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran. Berharap tahun-tahun ke depan perbaikan juga akan terus kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga WTP menjadi tradisi di Jakarta. Bahwa WTP adalah kewajaran. Mendapatkan opini WTP adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang di awal ketika pertama kali kita mendapatkan yaitu di bulan Mei 2018 pada saat itu merasa sebagai sebuah kebaruan. Karena lama kita belum mendapatkan status opini WTP. Di 2018 kita mendapatkan WTP, 2019 mendapatkan WTP, 2020 mendapatkan WTP, lalu 2021 mendapatkan WTP. Sekarang ke depan mendapatkan WTP adalah normal, adalah wajar, dan itu harus kita jaga terus-menerus. Kita berharap ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran Pemprov, pemacu untuk bisa konsisten di dalam menjaga semua tata kelola keuangan daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.